Pemerintah pusat mulai memberlakukan kebijakan minyak goreng Rp14.000 per liter pada Rabu 19 Januari kemarin dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Merespon kebijakan tersebut, Kabid Perdagangan Disperindagkop Bulungan dan Kasih Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Disperindagkop Kaltara melakukan sidak bersama cek harga minyak goreng kemasan 1 dan 5 liter di beberapa titik minimarket. Dari sidak yang dilakukan, diketahui masyarakat dibatasi untuk transaksi pembelian minyak goreng. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Jorgi Santana Silalahi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Jorgi. Ya, halo, Mei. Selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda bagaimana hasil sidak harga minyak goreng kemasan 14.000 ini. Baik, Mei, terima kasih. Selamat sore, Tribuner. Hari ini Disperindagkop Provinsi maupun Kabupaten Bulungan melakukan sidak di minimarket maupun pasar tradisional mengenai sudah berlakunya harga minyak goreng kemasan per liter itu 14.000, khususnya di 1 liter mencapai 14.000. Dari hasil pantauan Disperindagkop Provinsi dan Kabupaten Bulungan, ada 5 unit di pasar retail modern yang sudah memberlakukan karena bisa diketahui supermarket tersebut sudah masuk pada anggota Asprindo yang dimana harus mewajibkan penjualan harga minyak goreng 1 liter 14.000 dan juga 2 liter 28.000 itu akan berlangsung selama 6 bulan. Dan juga Ibu Murtina selaku Kepala Bidang Disperindagkop Kabupaten Bulungan bahwa bagi para retail yang di pasar tradisional itu tidak diperlukan, maksud saya harus lakukan penyesuaian dalam waktu 7 hari atau 1 minggu dengan harga yaitu 14.000. Adapun banyak polemik yang disampaikan oleh pedagang di pasar tradisional maupun beberapa distributor sangat menyayangkan ataupun mereka kesulitan untuk menaruh patok harga lagi di pada pasar minyak goreng karena saat ini di Kabupaten Bulungan sendiri harga minyak goreng masih ada yang berharga Rp22.000 untuk ukuran 1 liter maupun mencapai Rp28.000 untuk yang 2 liter. Ini diharapkan dari para pedagang adanya audiensi dahulu ataupun diberi waktu tenggat sampai 7 hari itu bisa ditambah lagi supaya harga yang dari nasional itu juga bisa mereka sesuaikan untuk di pasar di Kabupaten Bulungan maupun provinsi. Sebab selama ini harga-harga minyak goreng yang ada di Kabupaten Bulungan ini mereka mengambil stoknya dari Pulau Jawa. Mei. Ya, kemudian siapa saja yang hadir dalam kegiatan sidak tersebut, Jorgi? Baik, yang hadir dalam kegiatan pantau sidak minyak goreng di retail modern, minimarket maupun pasar tradisional ini ada Ibu Kepala Bidang Perdagangan Murtina dan juga ada Ibu Tonapa yang dari Kepala Bidang Disperindagkop Provinsi Kalimantan Utara. Sebab ada beberapa juga yang disampaikan beberapa distributor saat ini mereka sudah siap untuk apabila harga satuan ataupun harga per dus di Kabupaten Bulungan minyak goreng ini bisa disesuaikan terkait harga 14.000. Ya, kemudian apa tindakan selanjutnya dari Disperindagkop sendiri? Baik, dari tanggapan Ibu Murtina mengenai sidaknya kali ini, para agen ataupun distributor harus bisa menyiapkan minimal 20 dus untuk di setiap gerai retail modern maupun di pasar tradisional. Sebab adanya pembeli ataupun tidak itu juga untuk menyiapkan ketersediaan yang ada supaya para pembeli tidak mengalami kesulitan ataupun merasa, oh ini minyak goreng sangat sulit didapati, tapi mereka menginginkan ini bisa tetap teratasi supaya tidak terjadi seperti di kota-kota besar di Pulau Jawa. Demikian Mei yang dapat bisa saya sampaikan kembali ke studio.
Baik, terima kasih Jorgi atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Perdagangan di Disperindagkop Bulungan. Berikut tayangannya untuk Anda. Mulai kemarin sudah harga 14 sama semua. Sudah harga 14.000 untuk yang 2 liter 28.000. Untuk 2 liter 28.000 ya. 28.000 cuman memang dibatasi untuk masyarakat pembeliannya satu orang itu hanya bisa mendapatkan 2 liter. Oh, itu untuk yang 1 liter bisa dapat 2. Dapat 2, yang 1 liter yang 1 yang 2 kilonya dapat 1. Oke, Bu. Juga yang tadi setelah didatangi di Sengkawi dan lain-lain. Katanya tergantung dari apa pemesanan dari ini. Dari sini oh, dari karena sini. Ada koordinatornya. Jadi mereka mengambilnya dari Samarinda. Satu bulan itu dua kali ngambil. Dua kali ngambil, dua kali ya, ngambil Bu, ya. Pengiriman. Satu kali pengambilan kadang 20 kadang 25. Oh, gitu, Bu. Ya. Terus Bu, yang mengenai untuk di pasar-pasar nanti ini Bu, kapan Bu melakukan sidak harga-harga? Insya Allah hari ini juga kita lanjut sampai ke pasar-pasar. Maksudnya paling tidak kita memberikan informasi bahwa harga minyak seharusnya dengan harga 14.000. Oh, 14.000. Nah, 14.000 dan kami memberikan waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan harga. Kebijakan apa 14.000 ini sampai di periode apa nih? 6 bulan atau berapa? Nah, itu nanti mungkin yang menjawab pertanyaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.